rumah men. Oke. Okay. Kita lagi di Bakas. Perkenalan tempat dulu. Ini Bakas, tempat saya terbang. Kalau di puncak Tailwind, guys. Oke. Okay. Ada singkatannya Bakas. Bakas itu harusnya mah Gunung Kasur, tapi orang-orang memanggilnya Bakas, Bakas. Karena batu kasur. Tempatnya seperti ini ya. Ini ada tamu kita yang dibawa dari puncak ke Bakas. Siapa, U? Mana? Itu depan. U. Itu Tihang Windsock. JPO-nya ke belakang adalah kota Mulia. Yo, bukan Green Apple. Oh, Green Apple. Kota 15. Oke. Hai guys, saya langsung. Ya, telepon Win, jagoan aing kayaknya. Ini yang punya Bakas gitu. Yo, ini yang punya Bakas. Ini punya dia nih, kalau ada rumah. Nang mulu. Ini gerna banget. Misalkan terbang di sini landingnya itu harus benar-benar pas karena sebelah sana ada sawah basah, sawah. Jadi ini di tengah-tengah sawah ya. Kalau misalkan under sawah, pilihannya sawah atau bangunan. Kalau over sama sawah atau bangunan. Jadi harus benar-benar pas kalau landing di sini. Kita juga kedatangan pelipat senior di puncak. Oh, Daul. Bang Epul. Ini saya kalau pelipat dulu ya, Bos ya. Kalau yang kenal sama dia, beliau ini adalah pelipat senior dari tahun 90. Bagus, atuh aing solot. Oke lah, pokoknya mantap. Nih, Epul. Pada nama aslinya Anwar. Yes. Ini mau packing barang parasut ke angkot buat naik lagi ke take off. Berapa orang, Bos? Sekitar 16 atau 15. 14. Ya. 14 lah, biarinlah ya. Orang lagi lah. 13 boleh? Boleh lah, boleh lah ya. Itu belum ketambah sama asing ya? Iya, asing. Nanti orang anak singa. Woi, boy. Halo, boy. Eh, gila lah tuh. Kuah. Edan, Edan. Itu wawancara itu ya, lompatan ya, lompatan wawancara itu. Ayo oke, see you. Ada 19 orang lagi jalannya seperti ini. Masih ada berapa? 19 orang tadi. 16 kan ditambah 3. Oh iya, 19, pilotnya ada 6. 25. Iya. Stop. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop. Mantap ini. Ya, ini. Oh.
Malaysia. Yeah, ya. Thank you. Perkenalkan namanya dong. Namanya okay. Siapa? Nama saya Isa. Isa tuh. Isa tuh. Ya boleh. Nama? Saya? Nama? Dabil. Nabil? Dabil. Dabil. Oke, sudah udara. Macam aja ya. Wait, aku wait. Bye bye. See you next time.